Kutatsu berhasil, dua. Anjing. Nah, ternyata dua ya aku yang. Ayo, udah. Oh, isi ya. でも、4時で終わりだから、またよかったら来てください。ああ、わかりました。Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Indoraemon punya lor. Oke, di kesempatan pada video kali ini saya mau mengajak dulur-dulur ini memantau trik marketing dari orang Jepang. Jadi yang buka toko alias yang toko di tempat tinggalku itu mengadakan diskon, katanya nggak tahu diskonnya berapa, cuman biasanya cuman sedikit sih ya, walaupun sedikit itu bisa buat ini lor, istilahnya memancing pembeli. Pokoknya lor, ditunggu video selanjutnya seperti apa keadaannya. Biasanya kalau barang yang dijadiin diskon itu ditaruh di luar. Ini hari Sabtu, saya lagi beranjak dari tempat tidur, lagi memulai aktivitas dikarenakan tadi ada acara makan-makan ini lor, temanku ini habis ulang tahun ini. Ulang tahun keberapa? Ulang tahun keberapa? Nih masuk 40. Enggak ya, keren ya. Termasuk angkatan termuda ini lor, di antara berdelapan orang ini angkatan termuda, pemuda kita ini masih kuat-kuatnya bekerja. Lur, pemandangan sore hari di kampungku indah ya lur. Nah itu ada tukang benerin kenteng lur, jarang-jarang kan lihat orang Jepang benerin kenteng lur, tuh malah penean di atas itu lur. Ya untungnya lur nggak pas panas, kebetulan ini cuaca mendung. Nah itu udah nyampe loh, lo kan bener lor, di luar udah di tata barang-barang yang di diskonin. Tuh belanja apa tuh? Lihat apa? Kesini harus beli. Mau belanja apa ini? Ya kita nyari yang murah-murah. Kita bandingin sama yang biasanya itu selisihnya berapa? Murah apa matanya? Waribiki. Waribiki nan kasento murah. Ini. Nah, murah nak 10%. Ini murah sih. Ini 1, 2, 3. Pokoknya yang murahnya ini. Murah aja sih. Tisu. Ini boldo. Itu tau tak, itu apa? Ini dulu, lurus aja tuh. Lurus aja. Lurus aja tuh kira. Jadi biji woy dulu. Iya. Soalnya kok tuh kurang dulu. Ini danggo warnanya baru ya? Warna apa? Jambu warna baru ini. Rasanya, rasa buah. Ini jigo. Jigo terus orange. Ketan ya? Ketan.
Bu, harganya Bu. Ini keren kok. Murah ini. Murah ya, 300-an. Biasanya 198. Oh, jadi murah sampai 20 anu. 20 yen. 20 yen. 20 yen. Miskin 20 yen. Berapa? Kurang 20 yen doang. Ini apa? Ini pisok ya? Kira itu pisok. Ini yang terbaru. Yang terbaru. Yang terbaru. Dagingnya, daging. Berapa dagingnya? Daging 880 ya. 85 bro. 85. Dari biasanya itu lebih murah kalau dibandingin sama di supermarket ya. Iya. Jangan dibandingin dengan supermarket ya. Ini apa? Gorengan ya, tempura. Ini ikan asin apa ya? Ikan anu itu. Ikan asin, ikan udang. Terus kentang ya. Ini kok pisang? Hah? Apa terong? Terong mungkin ya? Terong. Oh, nasu ya. Nah, ini mau beli apa ini? Beli apa? Minyak bulus. Minyak bulus? Buat ngurut? Buat ngurut. Buat ngurut. Ini beli apa? Ini beli apa? Roti. Roti. Roti dong? Ya, ingatlah. Beli apa, Jar? Roti. Roti maning. Roti. Sama minuman. Kue. Kameraman. Eh, toko apa, Kue? Kamera. Kenapa menjadi kenapa saudara memilih jadi kameramen? Karena kameramen selalu selamat. Saya tidak punya uang. Saya tidak ada kerjaan ini. Live solusinya. Back review. Buru-buru ini murah, Mai. Tarung berapa ini coba di sini? Ini apa ini? Oh, ini yang goyang, Mai. Berapa? Simpan 250. Nanti insya Allah saya mau beli di toko kejujuran. Itu toko kejujuran ya? Oh, yang sana. Oh, yang sana. Es krim. Kameramen aku beli. Kameramen selalu ingat. Es krim yang mana? Beli es krim. Enggak. Enggak apa-apa. Saya makan kok. Isi makan deh. Ya nanti buat besok. Enggak. Enggak.2 ternyata 2 ya kueng. Oh, ini. 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 Oh, ini
jahe, sampai saya kurasa. Oh, ternyata udah. Woi, laporan di rumah. Gue tunggu ini. Tunggu apa dulu? Sagon apa itu? Itu sagon. Kayaknya ya. Ini melon nih. Melon 2.300. Berarti berapa? 250-an ya? 30.000. Ribu. ちょうどですね。冷凍材は。これでいいわ。あの、これ、ティッシュ行きたいじゃないか。使えんとか。ちゃんと。うん。え?ん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 
Jadi nggak usah pergi. Yang mama ini. Bang. Masih air. Saya baru mandi lagi ya. Mandi. Terima kasih. Mandi dong mas. 120.000 loh. Habisnya sekitar 120.000. Ngosok. Mama di energi. Loh, bisa beda ya? Tadi berapa ya? 764 lho. Iya kan? Yang dalam 500-an ya? Oh, dua? Iya, yang itu 300-an. Kok iso? Bunda. Ini ada yang bisa jelasin enggak? Tuh, biasanya kalau yang diskonan itu yang di luar itu yang murah. Ini kok yang mahal. Ini. Kok malah tuku apa guys? Masuk kan. Pokoknya Inabaya Mise. Ngoro nomor tinggalan sih baca. Hah? Kira-kira yang ketinggalan emang gerimis doang ya. gimana kesan-kesannya ya, setelah belanja seperti ini kebetulan saya blonjong ini saya borong roti. Terus makanan segala macam. Karena apa? Karena di dalam kulkas itu stok sayur masih banyak. Ya. Alhamdulillah walaupun diskonnya cuma 1 atau 2 yen itu sangat bermanfaat lho. Contohnya yang kayak tadi. Roti segini banyaknya kalau normalnya itu biasanya harga 198 lho. Ya ini di diskon jadi harga 2 itu 100. 100 ya. 100 dapat 2 pokoknya. Iya, 100 dapat 2. Ini masih play ya. Berkat. Wih, PK Mas Tani. Wih. Asem. Hei, ayahku. Ah,
Hai. Hah? Ini dikasih lihat resinya nih. Tuh. Itu 300 itu berarti 80.000 lah. 80.000? Iya. Biasanya diskonnya itu 10% ini 8%. Berarti mah cilik berarti. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Biasanya bukan 10% di sana. Orang biasanya ini Kurang, dia nambah ternyata, siap, bos. Ayo, jajan. Masih mulai bang. Awas mobil. Siapa ini? Hah? Miju, Miju apa ini? Miju mi? Miju ya. Miju ya. Masa? Kanji apa ini? Gak jelas ya? Kurumano Suri Iraru Deki Maseng. Oh dia gak bisa masuk ya? Mungkin lu bisa masuk ya? Tidak anu ya. Masker ya. Suri Ire Deki Maseng. Kalau oh, kita ini adalah jembatan merah. Ada, review ah, review. 1.300 nih harganya. Kena jual. Itu kalau kita nak, hai, kalau nak ni sudah ini mas. Absen deh. Hai. これ新しい、そう、新しいお店です。あでも、ね、でもあの4時で終わりだから、はい、またよかったら来てください。あはい、わかりました。あ、じゃあ、あ、です。
badannya kayak tertera kan. Udah mau tutup atau enggak? Bulan 6 tanggal 15 tadi ya? Iya. Nah, saya tadi lihat di internet itu harga paling murah 1.000 sampai 2.000. Lah kok datang ke tempatnya itu ada daftar harganya berapa tadi? 1.200. Oh, 1.200. 1.200 sampai 1.500 itu ada yang paling mahal berapa tadi? 1.600 ya. Ini ada yang 3.000. Soalnya enggak tahu lah. Itu ini ya, bukan es krim biasa, bukan kakobori biasa, bukan. Iya, tapi ada topingnya, topping kayak mochi itu sama apa sih, matcha itu ya. Iya. Paling murah 1.200. Oke, mungkin cukup sekian sih video kita kali ini, video belanja di warung desaku. Yo, intinya alhamdulillah orang ketang kena potongan sithik tetap disyukuri lur. Ya mungkin kuwi mau trik marketinge anu toko tersebut, dan mau juga anu sing kafe baru mau, entah kuwi pemasarane piye. Sing jelas nek di pikir secara logika kuwi dodol ning nggon tengah hutan iso apa sing arep tuku ya lur. Cuman biasanya itu kalau pas musim panas itu banyak orang yang bermain di kali, pengunjung di kali itu banyak sekali lur. Pada barbekyuan, pada mainan air. Jadi, ya mungkin suatu saat nek misale enek rezeki turah nek jajal es krim lur. Pokoknya es krim anu es gosro ora masalah. Cuman terdiri dari berbagai topping, mulai dari matcha terus mochi. Es mungkin cukup segitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap dijaga terus kesehatan lur. Ayo aku iki rada anu lur. Bagi rada meriang ini. Bis tuh, terima kasih banyak umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.